Artis papan atas tanah air Maya Estianti kini kerap mendapat sorotan karena gaya hidupnya. Setelah menikah dengan pengusaha terkenal Irwan Musri, kehidupan Maya tampak semakin bergelimang harta dan selalu tampil dengan outfitnya yang serba branded. Sebuah postingan baru-baru ini saat memamerkan jam tangan mewahnya pun ramai menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, jam tangan yang Maya pamerkan dengan latar belakang pemandangan indah di Bundaran HI tersebut ternyata merupakan merek jam tangan internasional ternama, Rolex, yang memiliki harga fantastis. Dari salah satu situs yang menjual jam tangan tersebut, Rolex seri Submariner Green Watch itu dibanderol dengan harga $14.200 atau senilai 201 juta rupiah. Tak hanya para netizen yang membanjiri kolom komentar Maya, rekan artis seperti Yuni Syara juga memberikan komentar khusus bernada takjub. Selain itu juga ada Ari Lasso yang meninggalkan komentar berbahasa Jawa, seakan menggoda Maya dengan jam mewahnya tersebut. Tak hanya koleksi jam tangan ini saja yang dipamerkan Maya. Pada hari Selasa kemarin, Maya kembali memamerkan koleksi jam tangan Rolex miliknya yang lain, yang kali ini berwarna biru, dengan seri Rolex GMT Master II Batman Blue. Lebih mahal dari koleksi Maya sebelumnya, jam tangan ini bernilai 1/3 miliar rupiah atau tepatnya 312 juta rupiah.